Teman-teman Autocar, kali ini kita ada pengerjaan di mobil Honda Brio. Nah, jadi mobil ini bakalan kita full upgrade dari eksterior sampai interiornya juga nih, teman-teman. Nah, kira-kira bakalan seperti apa ya? Yuk ikutin terus videonya. Oke, langsung aja kita ke pengerjaan interiornya dulu. Nah, untuk di bagian interiornya ini kita ada pemasangan audio seperti bass tube kolong, speaker split, dan juga speaker koaksial. Dan semua audio yang kita pasangin di mobil Honda Brio ini kita pakai dari Rainbow Audio ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga pasangin full peredam di bagian pintu, plafon, dan juga lantai. Nah, ini kita pasang peredam dari Gran Turismo yang masing-masing kita pasang 2 lapis. Nah, untuk lapisan pertama kita pakai bahan aluminium beauty rubber. Dan untuk lapisan yang kedua di bagian lantai dan plafon kita menggunakan peredam dari Gran Turismo juga yang bahannya insulation. Nah, fungsi utama dari peredam sendiri itu untuk meredam suara atau getaran yang datangnya dari luar. Jadi setelah dipasangkan peredam itu, mobil menjadi lebih kedap suara gitu ya, teman-teman. Dan frekuensi suara audio menjadi lebih jelas juga pastinya. Nah, untuk di bagian head unitnya kita juga upgrade pakai TV Android 9 in yang udah IPS dengan fitur aplikasi yang udah seperti handphone. Nah, ini RAM dan penyimpanannya juga cukup besar untuk sekelas TV Android mobil. Dan setelah pemasangan head unitnya kita pasangin kamera 360 juga. Jadi ini kita pasangin kamera di bagian depan, bagian belakang, dan juga di bagian spion kiri kanan. Dan setelah itu kita ke tahap kalibrasi atau setting penyesuaian angle kamera. Nah, selesai, seperti ini tampilannya. Nah, jadi ini tuh setiap mata kameranya dia mempunyai mode 3 dimensi, mode drone, dan juga beberapa mode lainnya juga. Dan si kamera 360 ini juga mempunyai sensor yang ketika belok atau sen itu langsung terkonek ke mode kamera 360 di layar head unitnya langsung ya, teman-teman. Nah, terus ini juga jangkauan setiap kameranya tuh lumayan luas dan yang pasti kualitas kameranya juga jernih dan jelas banget. Oke, kemudian kita juga upgrade sarung joknya menggunakan bahan dari MBTech yang seri Carrera yang mempunyai keunggulan bahan premium yang adem dan lembut gitu. Nah, selain itu si MBTech Carrera ini juga anti noda kotor dan cairan gitu, jadi ini lebih mudah dibersihkannya juga ya, teman-teman. Dan untuk karpet dasarnya ini kita pasangin karpet dasarnya bahan Jupiter. Nah, ini tuh tujuannya untuk melindungi lantai dasar dan memudahkan dalam membersihkan bagian bawahnya gitu. Dan lanjut lagi, sekarang kita ke bagian eksteriornya. Nah, yang pertama ini kita udah upgrade klaksonnya dan kita pasangin klakson ini dari merek Pia.
Nah, setelah itu kita juga udah ganti logonya pakai logo Honda original. Dan untuk antenanya juga kita udah ganti pakai antena sirip U ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian samping kita juga pasangin body kit samping dengan warna hitam glossy. Dan di bagian belakangnya kita juga pasangin spoiler dan juga diffuser model RS ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi kita pasangin variasi tempelan di bagian samping seperti outer handle, tank cover, dan juga si kecil door guard ini. Terus untuk bagian lampu utamanya kita juga upgrade pakai lampu LED dari Elevate dan fog lampnya kita pasangin bilet 2,5 in. Dan ini dia hasil cahayanya ya, teman-teman. Nah, terus untuk stop lampnya juga ini kita ganti seperti ini yang ada welcome light-nya gitu. Dan ini nyambung juga ke lampu senja, lampu rem, lampu sein model sequential dan juga lampu mundur ya, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi cakep dan kekinian banget kan? Nah, buat kalian juga yang mau upgrade seperti mobil Honda Brio yang satu ini, yuk langsung aja datang ke tokonya kita, Autocars Purwakarta. Dan untuk lokasinya, kalian bisa cek aja di Google Maps, atau buat teman-teman yang belum sempat mampir dan mau tanya-tanya dulu, kalian bisa hubungin aja ke nomor kontak yang tersedia ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga di like, komen, terus di follow akun-akun sosial medianya kita, biar kalian bisa tahu updatean pemasangan kesehariannya kita. Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton, sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan jangan lupa mampir!